Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait berapa lama waktu satu hari di Jupiter. Selama ini, kita tahu bahwa waktu di bumi dalam sehari adalah 24 jam. Panjang hari di bumi ini ditentukan oleh kecepatan rotasi planet. Tapi, bagaimana dengan planet lain di tata surya yaitu Jupiter? Berapa jam dalam sehari? Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Jupiter adalah planet berputar paling cepat di tata surya. Jupiter berputar rata-rata sekali hanya dalam waktu kurang dari 10 jam. Durasi tersebut sangat cepat, terutama mengingat betapa besarnya Jupiter. Dengan demikian, Jupiter pun memiliki hari terpendek di antara semua planet di tata surya. Karena Jupiter adalah planet gas, ia tidak berotasi sebagai bola padat. Ekuator Jupiter berotasi sedikit lebih cepat dibandingkan wilayah kutubnya dengan kecepatan sekitar 43.000 km per jam. Dengan rotasi tersebut, durasi satu hari di Jupiter bervariasi dari 9 jam 56 menit di sekitar kutub hingga 9 jam 50 menit di dekat khatulistiwa. Jika dibandingkan dengan waktu 24 jam di Bumi, hari di Jupiter jauh lebih singkat. Bumi menyelesaikan satu rotasi dalam 24 jam, sedangkan Jupiter menyelesaikan hampir 2,5 rotasi dalam periode yang sama. Kontras yang mencolok ini menyoroti beragamnya rentang panjang hari di berbagai benda langit.